Review buku Beristirahat ya, Cava. Halo, jumpa lagi dengan pamer buku. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Saya punya buku lama nih, buku kuno gitu ya. Judulnya Beristirahat di Java. Mungkin ada teman-teman yang jago bahasa Belanda ya dan tahu artinya karena buku ini berbahasa Belanda. Jadi mohon maaf ya apabila ada salah dalam penyebutan lafal kata dalam buku ini karena memang buku ini berbahasa asing. Buku ini ada 4 jilid ya dan memang tidak ada nomor serinya, jadi saya hanya bisa mengurutkannya lewat tahun terbitnya saja. Mungkin ada kolektor buku antik yang sudah mempunyai buku ini dan sudah mengetahui artinya, boleh share di kolom komentar di bawah ya. Mohon maaf juga ini karena studionya belum jadi ya, jadi kita pakai background seadanya dulu ya. Besok kalau sudah jadi kita upgrade ke yang lebih milenial. Kita coba buka untuk buku yang pertama ya. Seperti ini bentuknya. Terus ini ada tulisan dicabut kembali tanggal 26 Maret 1973. Ini berbentuk cap gitu ya. Terus ada cap juga Biblioteca Garisonta Novitiorum. Terus di belakangnya ada tulisan Beristirahat di Java, mungkin ini judulnya ya, tertulis Januari 1947. Jadi ini tanggal cetaknya ya atau tahun terbitnya tahun 1947, mungkin setelah kemerdekaan kali ya. Sebenarnya saya pengen bacain judul-judul yang terdapat dalam daftar isi buku ini. Tapi karena keterbatasan saya dalam berlogat bahasa Belanda, jadi kalian simak saja ya video ini sampai akhir. Karena di dalam buku ini ada banyak gambar-gambar kuno yang menarik dan tentunya peristiwa-peristiwa atau sejarah yang di situ tak kalah menarik juga karena buku ini terbit setelah hari kemerdekaan. Mungkin bisa kalian search juga di Wikipedia ya, bahwa pada tahun 1947 sejarah telah mencatat bahwa Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia yang dilakukan di Jawa dan Sumatera. Jadi mungkin buku ini menjadi salah satu saksi sejarah yang diterbitkan pada masa itu. Enjoy this video ya, tapi karena durasi video ini agak lama, kalian bisa sambil ngemil kuaci atau makan snack-snack yang lainnya. Silakan.
Thank you.
Nah, apakah kalian tertarik dengan buku ini? Bila kalian tertarik untuk memilikinya, kalian bisa langsung klik link Shopee saya ya di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe akun saya ya, bila kalian suka dengan buku, kita akan review buku-buku yang lainnya. Dadah!